Today, within this event, I was able to see numerous passionate startups and entrepreneurs that are fully committed to solving a worldwide issue or a very local issue that they are passionate in. Ya, acara business matching ini sesuatu yang sangat penting sekali agar inovasi-inovasi yang ada di Indonesia, khususnya ITB, ini bisa diimplementasikan untuk masuk ke pasar. We agreed to promote innovative SMEs through the role of incubator business and technology. Jadi peran daripada incubator business and technology itu sangat penting sekali untuk melahirkan UKM-UKM yang inovatif. Nah, pada acara yang hari ini, yang dihadiri oleh startup dari 30 incubator di kawasan ASEAN, dan di nanti dalam business matching itu kita harapkan ada kelanjutan antara startup dengan calon investor yang mau membiayai, yang mau mendukung para startup ini supaya bisa berkembang lebih baik ke depan. Kami berharap sebagai ASMI Chair, juga sebagai perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, tercapai tujuan yang diharapkan, para startup perwakilan dari incubator bisnis mendapatkan investor dan bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Harapannya dengan adanya kegiatan Abinet ini, para UKM kita lebih semangat lagi untuk terus memproduksi hasil karyanya, terutama hasil karya dari produk-produk inovasi hasil riset dari perguruan tinggi. Karena kita tahu hasil penelitian dari perguruan tinggi yang sudah menjadi invensi dan harus menjadi inovasi, ini perlu dilakukan produksi ke lapangan karena biar ada added value untuk masyarakat dari hasil penelitian-penelitian dari para dosen bersama mahasiswa di perguruan tinggi yang tentunya sudah dilakukan analisis dan uji secara saintifik maupun secara produk di lapangannya. Thanks for the great opportunity of this ASEAN JAIF Abinet Business Matching. So through this program, we could meet so many investors and also the startup around the ASEAN. I hope it could be give more spirit to us, the startup, to be more innovative and collaborative. Merupakan suatu kebanggaan bagi ITB University, khususnya Science Technopark and Business Incubator atau SPT ITB, dapat menyelenggarakan acara yang begitu penting ini, yaitu ASEAN Business Matching. Science Technopark and Business Incubator punya misi besar untuk menumbuhkan startup yang mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, acara ASEAN Business Matching seperti pada hari ini merupakan wahana yang penting bagi para startup untuk mendapatkan pendanaan dari para investor yang hadir pada hari ini.